tujuannya apa dan diikuti berapa peserta, dasarnya sendiri apa Pak? Kemudian harapan dari pihak sekolah apa terkait hal ini? Oke, terima kasih kepada media ya, bahwa sekolah SMP Negeri 1 Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ini sesuai dengan program P3A, yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, punya program belajar di luar dalam satu hari. Nah, kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dan Departemen Agama. Artinya di seluruh Kabupaten Tulang Bawang, sekolah yang SMP 91, SD yang 120-an, dan TK, hari ini serempak melaksanakan kegiatan belajar di luar kelas. Nah, harapan, ya harapan dari ini adalah supaya anak-anak ini mengenal. Mengenal di mana belajar itu tidak harus di kelas. Di luar kelas itu banyak yang harus kita tahu. Ya, dengan pendekatan alam, dengan mediasi alam, dengan hal-hal yang tentang alam yang tidak tahu, yang mungkin harus kita tahu. Makan bersama itu adalah suatu pendekatan emosional. Anak yang tentunya membawa makanan yang berbeda, khas yang berbeda, rasa yang berbeda, akan satu menyatu bahwa makanan ini adalah satu bentuk untuk mendekatkan, hanya mendekatkan kepada kawan-kawan yang belum tahu. Saya terima kasih melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang sebagai penanggung jawab adalah Bapak Nasaruddin SAMH, selaku Kepala Dinas Pendidikan, ada tim-timnya juga demikian. Dan Oh.